Halo sobat dan kawan semua, kembali lagi ke Alansa Gosul Channel. Oke. Kali ini kita akan memasuki segmen Puyuh Sengayan atau bahasa ilmiahnya Rolulus Raul Raul. Nah, ini si Puyuh Sengayan ini puyuh yang sangat unik. Puyuh yang memiliki jambul yang berendemik di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Nah, warnanya ini warna hijau dan merah. Ini menandakan bahwa mereka ini masih remaja. Kalau ketika menginjak usia dewasa, warnanya akan mengubah menjadi hitam pekat. Nah, untuk posisi jantannya, dia memiliki jambul merah bermotif sayap hitam, sedangkan yang remaja berwarna merah kehitam-hitaman. Nah, untuk yang betinanya ini yang tidak ada jambulnya, berwarna hijau dengan motif sayap kemerah-merahan. Puyuh Sengayan ini sekilas mirip ini ya, apa, merak, memiliki jambul sedangkan ekornya pendek. Nah, ini yang betinanya warna hijau, sedangkan yang jantannya berwarna hitam berjambul merah. Puyuh Sengayan ini puyuh primadona, menjadi primadona di perpuyuh hiasan Indonesia maupun mancanegara. Populasinya sendiri ini, populasi di Sumateranya masih banyak ya, jadi tidak terancam punah atau masih belum terancam punah. Nah, kalau di luar negeri ini disebut juga dengan partridge atau ayam hutan. Nah, selain mempunyai jambul, Puyuh Sengayan ini juga mirip seperti alien. Alien seperti yang di film-film itu. Mukanya agak-agak sangar, tapi suaranya imut-imut dan lucu. Nah, sekilas ulasan dari saya tentang Puyuh Sengayan ini. Puyuh Sengayan yang mempunyai ciri khas jambul merah. Puyuh di Indonesia ini yang memiliki jambul hanya Puyuh Sengayan ini. Puyuh primadona, puyuh hias Indonesia. Mantap. Terima kasih telah menyaksikan Alansa Channel Gosul. Bandung Alansa Gosul. Bandung Alansa Gosul. Bandung Alansa Gosul. Terima kasih banyak. Jangan lupa like. Bandung Alansa Gosul. Bandung Alansa Gosul. Bandung Alansa Gosul.